Mobile Combat Polymerase Chain Reaction atau PCR yang dipesan Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat telah tiba. Kendaraan ini disebut mampu memeriksakan swab sebanyak 500 sampel dalam waktu sehari. Sesampainya di Sintang, Dinas Kesehatan langsung menyiapkan tenaga untuk pengoperasian peralatan. Tim diantaranya terdiri dari 2 dokter spesialis patologi klinik dari RSUD AD Muhammad Jun, dokter umum Dinas Kesehatan, serta tenaga analis Laboratorium Kesehatan Daerah atau Labkesda. Kita langsung disuap, bagi yang hasil rapid test reaktif langsung disuap, diproses, hasil suapnya itu akan keluar pada hari yang sama. Teorinya memang keluar dalam waktu 40 menit, tapi kan karena kita masih masa penyesuaian, pokoknya dalam hari yang sama hasil suapnya bisa keluar. Mobil ini punya kapasitas untuk memeriksa sampai 500 suap dalam satu hari. Tim sudah kita siapkan, dokter-dokter yang bertanggung jawab untuk suap ini juga sudah kita siapkan. Mudah-mudahan kita berdoa supaya tidak ada kendala. Untuk sementara, mobile PCR ini dipergunakan melacak kasus penyebaran virus corona di Kabupaten Sintang. Namun ke depan, tak menutup kemungkinan digunakan untuk melayani swab masyarakat yang datang secara mandiri. Dion Setiawan, Kompas TV Pontianak.